Hai, assalamualaikum semua. Hari ini Anissa Halal Mat berniaga di Pondok Zawiyah, Kampung Kuantan. Ha, siapa yang pernah pergi sini, korang akan tahulah macam mana cantiknya Pondok Zawiyah ni. Macam yang korang boleh nampak, semua bentuk rumah susunan dia sama. Ha, yang ini cantik sikitlah. So, Aina pun macam amazed sebab hari ni first time Aina sampai. Tak sangka cantik macam ni. Korang mesti tertanya-tanya kan kat mana Anissa Halamat berniaga. Ha, kita orang letak barang-barang kita orang semua dekat depan surau ni. So, sementara tunggu warga pondok semua habis je kelas, kita orang jalan-jalan dulu lah dekat dalam Pondok Zawiyah ni. Tengok apa yang ada. Ha. Even Aina pun dah puas berjalan ni pun still ada lagi banyak tempat yang Aina tak explore lagi. Memang besar Pondok Zawiyah ni lah. Sekejap lagi Aina record macam mana semua warga-warga pondok dah habis kelas. Okay, diorang kat dalam tu. Ha, ni dah habis kelas lah ni. So, diorang terus datang ke tempat jualan Anissa untuk tengok apa yang ada. Jadinya, ini je lah warga pondok yang ada. Yang lain tu semua ada program. Jadi, tak ada dekat sini. Ha, sekejap je hari ni, lepas tu dah sunyi sebab dah tak ada orang. Tapi tak apa, jom kita tengok dekat bahagian dalam surau. Memang cantik, memang eksklusif. Siap ada chandelier lagi. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya Pondok Zawiyah ni antara pondok yang tercantik lah di Kuala Selangor dalam banyak-banyak yang kita orang pergi. InsyaAllah kita orang datang lagi, 2 minggu lagi. Jangan lupa follow, like dan komen Anissa Halal Mat untuk lebih banyak info dan konten yang menarik.